Assalamualaikum, semua apa khabar? Minggu yang ke-6 di Gegar Vaganza, minggu international, okay? Saya dapat lagu daripada Backstreet Boy, everybody. So hari ini hari Khamis, saya nak pergi practice. Tengoklah apa yang ada dekat tempat practice tu kan. Apa yang diorang nak ajar saya? Jom ikut saya. Dari tiga di access track, cek. Assalamualaikum. Seperti biasa, kita rutin kita lah kan, di MSA. Alhamdulillah, minggu yang ke-6, so far so good. We're doing great guys. So today I'm going to speak in English lah, because this week I have to sing a English song. So I hope you guys like it. Alright, so I see you guys sekejap lagi. Dah habis. Tak, depan dia. Saya garam tau sebenarnya. Serius lah. So you fake lah pasal depan dia. Okay, gelap. Gilai, gelap. Yang ni siapa ambil aku? Mana loop? Satu setengah dah dia. Tapi dia punya risma sama kan? Sekejap lah. Nana dia, Nana. Alright guys, ini pula alhamdulillah saya nak share dengan korang kedai saya yang baru dibuka di Setia City Mall, kedai Chat Time. Alhamdulillah, rezeki Allah untuk saya, isteri dan juga anak-anak. Kalau korang boleh tengok, kedai ni baru buka lebih kurang dalam 3 hari macam tu. So korang yang ada berdekatan dengan Setia City Mall, jangan lupa datang. Boleh order juga secara online dekat Grab, dekat Shopee dan juga dekat, apa lagi satu hari yang? Grab, Shopee dengan? Shopee, Food dengan Foodpanda. Foodpanda pun ada guys. Saya kena buat VO ni sebab video saya ni, si Arif ni, dia boleh off pula dia punya mic. Tak apa, Arif. Potong gaji. Okay guys, jangan lupa datang dekat Chatham City City Mall. Kita dah selamat sampai di MBSA. Minggu yang agak tough, alhamdulillah kita dah sampai. Rezeki Allah lah ni, kita dah sampai ke minggu yang ke? Yang ke 6, alhamdulillah. Terima kasih atas sokongan anda semua, atas doa anda semua. InsyaAllah hari ni kita ada rehearsal, hari ni kita ada full dress rehearsal. So apa yang kita akan buat dengan lagu Backstreet Boys ni, saya pun tak pasti. So jom kita ni atas dulu, makan apa. Dan lepas tu kita akan kena ke jamuan lah. Okay. Sebab kita jadi run kan. Baju dah ada. Tapi kita belum try lagi. So tengok macam ni nanti, insyaAllah. Guys, seperti biasa, designer saya untuk setiap minggu, insyaAllah, atau domain. Setiap minggu memang terbaik pada jangan minggu ni. Minggu ni tas paling payah. Tas paling tu. Betul. Tengok pun tak sabar nak tengok. Jom. 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 Kali ni tak. Kau mesti. Kan.
hantu. Buka je. Tak tahu kena pandang yang masuk pandang atas. Okay, nampak tak bang? Dalam poket. Macam mana? Bagi tesa tu. Hitam, itu bau betul. Macam mana? Putih. Semua pakai apa? Ada apa? Weh, aku pergi night of fright semalam. Bukan hari ni, salah. Ikut balik. Ya Allah. Nampak tak kat atas ni? Ada eh. Harley Quinn. Tapi aircon je tak nak pakai. I cannot believe this. Tak apa, babe. Okay, bang. Nak tough pakai lens yang macam ni kan? Tapi tak apa, insyaAllah untuk memberikan satu persembahan yang terbaik untuk orang semua, insyaAllah. Cubalah mengambil, insyaAllah. Macam mana? Abang tu? Alright guys, hari yang panjang untuk saya dan juga kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah, semuanya okey. Alhamdulillah kan. So besok kita bagi lagi lah apa yang kita ada, kudrat yang apa yang saya ada, insyaAllah, untuk minggu yang ke-6 bukan Abang Hamzah. So kita jumpa besok minggu yang ke-6. Assalamualaikum. Hey, assalamualaikum semua. Selamat hari Ahad. Minggu yang ke-6 di Gegar Baganza. So, alhamdulillah semuanya berjalan dengan sangat lancar daripada hari Jumaat, Sabtu. So, saya sangat looking forward dengan persembahan pada malam ini. InsyaAllah satu kelainan. InsyaAllah saya cuba tampilkan. Okay, so jangan lupa tengok nanti. Dalam video yang sebelum ni ada yang bertanyakan pasal sebenarnya mic ni. So mic ni memang sangat berjasa dengan saya daripada tahun 2010. Ini dia. Daripada 2010 color dia, tapi bukan color ni, color dia color change. Dan saya baru tukar color yang baru, tapi dia memang dah bersama dengan saya. Kalau ikutkan ini dah 12 tahun lah. Banyak jasa dia. Abang ikut tema bang ini bang. Kita follow tema. Tak pakai lagi? Ada. Ini pun ikut tema ni. Mana? Ui. Sudahkah anda berdatang ke tempat punya monyet? Kenapa ini excited? Sebab dengar-dengarnya Tomo nak menari ni. Oh, menari? Kita excited tau. Jadi. Cantik. Kita kena menari. Semoga dia dapat buat yang terbaik dalam ni. Nombor satu. Amin. Gelak sama. Dia bang, air drop. Nama ni Queen. Boleh, kita ikut juga. Cantik.
Kalau dah gila, tak perlu tekan pasang bu. Pasang bu. Pasang bu. Jangan nampak macam pasang bu. Lukia. Last one. Last one, one, two. Okay, satu macam bagi yang nak kan. Let's be rich. Awak. Okay, first of all, it's an honor sebenarnya perform dengan legendary Tomok. Sebab saya pun dengar dia juga dulu. Okay, apa yang saya rasa tadi, Tomok is the best. Dia masa rehearsal dia tak tutup keluar. Tapi saya tahu masa showtime, dia akan bagi satu batu switch. Just now, kita orang pun dapat rasa orang yang sama. Kita orang connect together. And saya sangat berpuas hati dengan Tomok dan senang bekerja dengan dia. Saya ingat dia garang. So, dia pun... Dia imbalance kerja dengan dia. So it's good to work with him and looking forward to work with him soon. So I feel good. Thank you guys. That's all. I feel good. Dah try. Mata ni tak jumpa. Diam. Alhamdulillah. Tak sempat tadi, lepas performance sempat tak kita interview tadi? Tak sempat kan? Tak sempat. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang datang, yang support. Alhamdulillah, saya sangat happy dengan persembahan saya pada malam ini. Terima kasih. Ini pun dah lambat ni kan nak jumpa fans yang datang. Terima kasih lah. So, kita kena hargai lah diorang ni kan. So, terima kasih semua. InsyaAllah, kita jumpa dekat minggu, berapa minggu depan? Minggu 7 guys. InsyaAllah, okay, nak sampai nak jumpa fans dah. Kesian, diorang tunggu lama-lama kan. Kita kena appreciate diorang kan. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye. Ha ha ha!